Dan kita lagi mau ke sawah lega. Nah ini innalillahi, gue mau jatuh guys. Soalnya banyak pohon bambu yang kering. Coba dia. Kita mau nyoba yang kesini jalan ya guys. Nah, ada saungnya juga di sana. Ini tuh waktu itu sawah, ini tuh namanya. Cuma sekarang kan lagi gak musim hujan, jadi sawahnya kekeringan dan butuh air juga ya guys. Jadi udah gak dibikin sawah lagi. Kita coba ke bawah ya guys. Nah ini yang namanya Walungan Ciborok tuh, ada curugnya juga guys. Cuma jalan akses ke curugnya itu gak tahu kemana jalan ya. Kita coba mentelusuri yang sini dulu ya. Di sini juga tikusnya pada tinggi guys. Innalillahi, gue mau jatuh lagi. Ada kembang yang warna ungu. Ini tuh namanya kembang memek guys. Kalau di Sunda itu namanya kembang memek ini. Soalnya ada menyendil kayak gini. Soalnya kembang memek kayak gini tuh suka ditemuin di mana aja guys. Ini tuh batu gede ya. Batu gede itu longsoran dari sana ya. Longsoran dari sana. Siapa tahu kan di sini ada seperti buah-buahan gitu ya. Nanti kita coba review buah-buahan yang ada di sini. Ayo mitos Walungan Ciborok naon Kang? Saya mitos nanaon. Aya di namaan ku saya Ciborok. Para wargi. Oh, pada borok kemarinnya. Tara mandi kara. Nah, iya gak ya tangkal seledril. Oh, udah, curup lagi. Sebenarnya nama, ayah kadal guys. Ayah kadal. Si ajik. Jadi mau tangkal nanaon guys. Tuh ada pohon bambu. Baru sawah. Bapak datar ada barai hujan jadi kayaknya. Jadi kering sawah nanti guys. Untuk sekitaran walungannya itu kayak gini guys. Biasanya kalau ada pohon-pohon bambu gini suka ada ularnya guys. Tuh, ada daun talasnya juga. Jadi talas kayak gini itu bisa ditemukan di mana saja. Tuh, jukut-jukutnya juga udah pada tinggi guys. Terus itu ada makam juga tuh. Di sana tuh ada makam TPU ya. Tempat pemakaman umum. Nah itu kalau hulkan itu kemana? Jalan aja. Kudu nama ngalayunya alpo ketiga. Mencewek kan ini. Nanti kita akan eksekusi alpo ket lagi ya guys. Pinggang juga ada juga yang sampai ke leher ya guys jeronya itu di sini dalam dalam ya kalau kalian mau tahu gitu. Nah dulu juga saya pernah nih di sini morolang layangan guys. Saya nah dia nggak bisa moro bagong guys, namun ada bagong kan poro eku syaria kabe. Nah dia juga itu nggak salah guys tuh. Biasana orang dia masuk malah remis di dia ta. Kalian apal teh remis teh ya nanti sama dia ubar jeng nyeri lambung gitu. Tangkal salak nggak ayah untuk tumbuh liar jadi mah. Iya lah, mungkin karena orang anjlok ke dia, anjlok ke walungan dia, sian arate gitu, sian tercemari dengan kotoran-kotoran seperti ayam gitu. Jadi lah, mungkin anjlok ke dia itu orang nggak sian. Terus ada yang ada di liang-liang sana itu, yang liang-liang itu biasanya sok ayah non, orai. Orai. Orai cak-cak, saya orai sawah, orai belang masa model marane ini kan num pelakor, saya tadi sebutnya orai belang deh. Belang,